Udah. Udah. Shoppingnya bukan beli baju lebaran, tapi yang Made beli itu adalah tara, yeay, barang. Mau tahu apa di isinya? Mari kita lihat. Nah, ini apa namanya nih ya? Nah, pokoknya itulah. Satu lusin. Jangan ketawa-ketawa, Musika. Orang tuh nanya, Bu Ade yang satu lusin itu apa? Ini itu kotak-kotak yang untuk tempat ikan, tempat pokok segala macam lah. Nah, ini tadi Made beli di Azura. Nah, tadi pergi tadi sama Kak Eca ke Azura, terus kami belanja lah kan. Nah, beli ini satu lusin. Satu lusin itu harganya tuh ada catatannya di sini. 60.000 nih satu lusinnya. Ya. Ini 60.000 terus tong sampah itu harganya 26.000. Kalau ada yang lupa nanti Made harganya Made tulis aja nanti ya. Nah, 26.000. Terus ini, ini nanti entah untuk tempat bolu, tempat cabe, apa kok serba guna lah ini nih ya. Tuh. Ini harganya 19.000, guys. Nih. Iya nih 19.000. Oh, enggak dong. Kotak donat. Oh, kotak donat nih namanya. Harganya 19.500. Tuh. Next ya. Elah, next lo gayanya. Nah, ini harganya 25.500. Tuh. Mari ya ukurannya 21 cm. Oke, okay. Kita taruh sini. Terus ini lanjut, tapi ini bukan di Azura ya guys. Ada tempat satu lagi, apa namanya itu? Pokoknya itulah namanya. Gak ada nama. Nah, ini dulu tuh Made ada timbangan, tapi kemana timbangan tuh ya? Oh, kita kasih nenek waktu itu ya. Nah, jadi ini Made beli lagi yang baru. Timbangan ini harganya lupa, mana kertasnya lupa. Pokoknya ini timbangan tuh. Cantik kan? Nah, kita taruh sini. Tuh, kalau mana tahu nanti bikin-bikin kue. Kadang kan Made kalau bikin kue itu cuma takar-takar aja kan, asal-asal takar aja kan. Nah, sekarang Made beli timbangannya. Terus Made beli, ini dia. Apa ini namanya? Ukur. Untuk itu misalnya kita mau bikin entah bikin agar-agar tuh ada ceret ukur. Ceret ukur nih namanya. Itu ceret itu nih dia belanjaannya. Timbangan Nagako itu harganya 43.500. Ya kan, gelas takar harganya 23.000. Terus, nah ini gratis guys,
Yeay, dapat gratisan, alhamdulillah. Terus, nah, nanti beli ini. Nah, yang tahu orang-orang zaman dulu ini paling tahu nih. Dulu waktu di kampung Mari suka nih minum nih pakai ini, guys. Gelasnya. Akhirnya mendapatkan lagi gelas seperti ini, guys. Jangan sini, guys. Dan nah, cantik kan, guys? Piring-piring zaman dulu. Selanjutnya, taraaa! Ada yang tahu ini? Nah, kalau orang dulu nih tahu nih. Tapi kalau anak-anak sekarang nih tak tahu lah lagi. Aduh, mata-mata kemasukan keringat, guys. Lebih dia. Nah, piring ini piring apa namanya ya? Pokoknya piring zaman dulu lah. Nah, nampak sama mana ini kan? Udah lama mau cari-cari ini tuh. Ini setengah lusin. Nah, dulu kami tuh waktu kecil-kecil tuh makan tuh di piring kayak gini lah nih. Nah, biar tak pecah kan. Nah, dulu tuh ada mangkoknya, tadi tuh gak ada. Kalau ada, tadi tuh gak dicari mah. Ada tempat nasinya kan, mangkok nasi yang bolong-bolong dia tuh. Nah, itulah dia dulu tuh. Setengah lusin aja, yang penting sudah kesampaian punya itu. Luar dia guys, Fir. Terakhir Made beli. Apakah ini? Nah. Ini. Tempat lauk ya guys, tuh ya kan. Jadi ceritanya kemarin tuh kemarin udah beli ini ya kan di Shopee, mari pesannya di Shopee. Ternyata ukurannya tuh kecil dari ini kan ukurannya 16 inci. Yang mari beli di Shopee itu warna ungu juga tapi 14 inci. Nah ini dia yang Made beli di Shopee tuh 14 in kecil, nggak cukup lah kan secara masak. Made itu kan lumayan lah kalau yang 14 inci ini untuk pengantin baru lah. Jadi Made suruhlah ponakan Made mengganti nih, saya mau warna ungu juga. Made suruh ponakan Made ganti. Nah, ganti ya, dia kan pengantin baru kan. Nah, cocok lah sama dia nih. Nah, dia iya aja. Kalau dia enggak mau, ah baiklah. Jangan datang-datang ke rumahku. Mau bilang ancam-ancam aja gitu. Jadi dia mau. Itu aja ngancam orang tuh, guys. Dikit-dikit aja. Kalau dia enggak mau, baiklah. Besok enggak boleh ke rumahku lagi. Langsung dia mau. Nih, jadi yang ini untuk penahan Made yang beli. Made beli yang ini. Tuh. Jadi pas dari Shopee itu kan Made juga beli ini kan sama ini belinya di Shopee kan terpisah ya kan, terpisah belinya guys. Jadi ini enggak Made jual sama Quran Made, jadi untuk ini aja coba ya, coba kita coba dulu ya guys. Mangkoknya kan besar. Tuh, yang tadi itu mangkoknya sayur enak, banyak cukup di situ. Nah. Jadi ini untuk pakai hari-hari. Dulu tuh Made punya yang visensanya yang keramiknya gitu kan. Jadi besinya tuh udah berkarat. Tak Made pakai lagi. Jadi Made pakai yang ini aja. Tuh. Yeay.
basket. Okay, guys, sekian dulu video dari Made, shopping-shopping Made hari ini. Jangan lupa ya, like, comment dan subscribe. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.